Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare? Kembali menemani Anda tentunya bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Sutun Hasanah. Berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seekor penyu berukuran besar terseret ombak dan ditemukan oleh warga di pesisir pantai. Petugas damkar pun langsung mengevakuasi penyu hijau tersebut di Pantai Senggol. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pare-Pare berhasil mengevakuasi seekor penyu di kawasan Pantai Senggol di Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare pada Selasa 30 Januari 2024. Penyu berukuran besar ini ditemukan warga di sekitar pesisir pantai dengan kondisi lemas. Dengan sigap, petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dan mengevakuasi penyu jenis penyu hijau tersebut. Diduga penyu ini terseret ombak dan terbentur karang hingga lemas terdampar ke pesisir pantai. Beruntung penyu itu kini dalam keadaan sehat sebelum diserahkan ke pihak terkait. Tim rescue pemadam kebakaran Kota Pare-Pare ke lokasi dan betul menemukan satu ekor penyu yang kelihatannya dia terdampar dan didapat oleh warga di sekitar permandian. Kondisinya Pak, masa ditemukan? Kondisi ini Pak, dia agak apa namanya tadi, mungkin lemas. Lagi lemas ya, karena mungkin dia hasil pemeriksaan kami tadi untuk sementara dia kayak terbentuk di karang. Jadi setelah kami evakuasi dari lokasi, dibawa ke posko pemadam, kami lakukan pembersihan untuk menetralisir dia punya kondisi fisik. Alhamdulillah, sebelum kami serahkan tadi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, kondisinya sudah agak bergerak, sudah membaik. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, terpidana kasus perlindungan anak Heri bin Herman kabur dari lapas kelas 2 Pare-Pare terus dicari keberadaannya. Kepala lapas berharap kepada keluarga dan masyarakat yang mengetahui keberadaannya agar segera melapor. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pare-Pare Totok Budianto berharap warga binaannya yang kabur pada minggu malam lalu agar segera menyerahkan diri. Hal ini disampaikan melalui awak media yang ditemuinya pada Senin kemarin 29 Januari 2024. Himbauan ini diberikan agar warga binaannya bisa kembali ke lapas Pare-Pare untuk menjalani masa pembinaan. Karena bagaimanapun warga binaan ini merupakan tanggung jawab mereka untuk bagaimana membina mereka selama menjalani masa tahanan di dalam lapas. Selain itu, Totok Budianto juga berharap kepada masyarakat ataupun keluarga dari warga binaan ini untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan warga binaan mereka ini. Ya, saya berharap dari warga binaan tersebut, ya kan, untuk segera menyerahkan diri karena dalam posisi dia luka, ya kan, jangan sampai kondisinya lebih parah. Kenapa? Kalau segera menyerahkan diri pasti kita rawat. Karena apa? Warga binaan adalah bagian masih anak didik kami yang perlu kami perhatikan dan kami junjung tinggi hak asasi manusia. Dan juga kepada aparat penegak hukum lainnya beserta keluarga maupun masyarakat, apabila mengetahui, ya kan, warga binaan tersebut, ya kan, dengan ciri-ciri nanti bisa disampaikan lewat foto, ya kan, untuk segera memberikan informasi positif kepada kami, ya kan, atau apabila dari pihak keluarganya yang saat ini tahu keberadaannya segera menginformasikan atau membawa warga binaan tersebut untuk diserahkan kepada kami. Insya Allah kami tidak apa-apakan yang bersangkutan itu, karena apa? Itu masih dalam proses pembinaan kami. Sebelumnya warga binaan yang bernama Heri bin Herman, pria berumur 22 tahun, kabur dari lapas Pare-Pare setelah memanjat tembok yang berlapis kawat pengaman sekitar setinggi 10 meter. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, pada acara pertemuan penulis Ajata Parang 2024, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare menekankan agar para penulis bisa menggali potensi kearifan lokal Ajata Parang.
Pada kegiatan pertemuan penulis Ajata Pareng 2024 yang digelar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, penjabat wali kota Parepare melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare HM Makmur memberikan pidato yang menginspirasi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya tidak hanya mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi mendatang, tetapi juga menciptakan ruang bagi inovasi dan pembaharuan yang dapat meningkatkan reputasi Ajata Pareng, khususnya Kota Parepare di kancah nasional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare mengajak seluruh penulis dan seniman yang hadir untuk terus menggali dan mengembangkan kreativitas yang bersumber dari kearifan lokal. Ia pun percaya bahwa melalui upaya ini, para penulis dan seniman dapat menciptakan karya-karya luar biasa yang tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Ajata Pareng atau Parepare, tetapi juga bagi Nusantara dan dunia. Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk mendukung perkembangan Ajata Pareng dan seluruh komunitas seni dan budaya di kota ini. Melalui kolaborasi antara pemerintah, penulis, seniman, dan masyarakat, mereka pun berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kreativitas dan inovasi. Kita tidak hanya mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi mendatang, tetapi juga menciptakan ruang bagi inovasi dan pembaharuan yang dapat mengangkat nama Ajata Pareng, khususnya Kota Parepare, di kancah nasional. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya berharap melalui acara ini, para penulis dan seniman dapat terus menggali potensi kearifan lokal untuk menghasilkan karya-karya luar biasa yang dapat menjadi kebanggaan tidak hanya bagi Ajata Pareng atau Parepare, tetapi juga bagi Nusantara dan dunia. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, sukses dalam melaksanakan program PTSL, Kota Parepare menjadi salah satu perwakilan Sulawesi Selatan dalam deklarasi Kota Lengkap. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Haji Cahyanto menargetkan 100 kota kabupaten dideklarasikan sebagai kota kabupaten lengkap pada tahun ini. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare Ridwan Jali Nur Cahyo yang ditemui usai melantik PPATS pada Senin 29 Januari 2024. Ridwan mengungkapkan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare dan Kota Palopo diharapkan bisa menjadi wakil Sulawesi Selatan untuk menjadi kota lengkap. Berbagai upaya dilakukan guna menyukseskan program Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Di tahun kemarin, Kantor Pertanahan Kota Parepare telah melaksanakan pembuatan peta foto udara lengkap 22 kelurahan dengan menggunakan drone. Iya, pada tahun ini Bapak Menteri Hadi Cahyanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, mencanangkan target akan dilaunching atau dideklarasikan 100 kota lengkap. Diharapkan sepengetahuan kami untuk wilayah Sulawesi Selatan, Kota Parepare dan Kota Palopo, Kota Palopo diharapkan bisa menjadi wakil dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi kota lengkap, atau dalam hal ini telah dilaksanakan pemetaan secara lengkap, secara spasial di seluruh wilayah kota. Demikian. Pak, kalau upayanya sendiri, Pak, untuk mendukung itu PTSL, untuk menyukseskannya apa saja, Pak? Ya, pada tahun kemarin kami sudah melaksanakan pembuatan peta foto lengkap, peta foto udara melalui wahana drone lengkap seluruh Kota Parepare atau 22 kelurahan. Kemudian pada tahun ini ditargetkan bisa menambah jumlah sertifikasi, baik itu wilayah, baik itu milik masyarakat perorangan ataupun aset-aset pemerintah daerah. Sebanyak pada tahun ini ditargetkan 500, dan kami siap, seandainya 500 sudah tercapai, kami siap untuk menambah atau memohon target revisi tambahan dari kementerian maupun dari kami. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, ratusan petugas KPPS Kecamatan Pacu Kiki mengikuti bimbingan teknis terkait tugas dan fungsi dari KPPS di pemilu mendatang. Ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dari berbagai kelurahan di Kecamatan Pacu Kiki, Kota Parepare, turut serta dalam kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK dalam rangka menyongsong pemilihan umum 2024.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Baju Kiki sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman anggota KPPS tentang tugas dan fungsi mereka dalam proses pemungutan suara. Abdul Rahman selaku Ketua PPK Kecamatan Baju Kiki mengungkapkan harapannya, melalui BIMTEK ini semua anggota KPPS dapat memahami dengan baik tanggung jawab mereka, sehingga pada hari pemungutan suara nanti, segalanya dapat berjalan lancar dan aman. BIMTEK tersebut mencakup berbagai materi penting, termasuk prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, penanganan surat suara tidak sah, dan tata cara pelaporan hasil pemungutan suara. Para peserta BIMTEK menyambut baik kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Mereka berkomitmen untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya proses pemilihan umum yang berkualitas dan transparan. Kegiatan pemilihan teknis untuk KPPS dalam menyongsong pemilihan umum tahun 2024. Jadi peserta hari ini murni KPPS dari 4 kelurahan se-Kecamatan Baju Kiki, dari 64 TPS, jumlah secara keseluruhan yang hadir itu 448 orang. Kami berharap bahwa setelah acara BIMTEK ini, KPPS memahami tugas dan fungsinya sebagai KPPS, sehingga pada hari H habis melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, Kepala Kanim Kelas 2 TPI Parepare didaulat sebagai Komandan Upacara pada peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-74 di Kota Palopo. Baru-baru ini, puncak pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Hari Bakti Imigrasi yang ke-74 dipusatkan di Lapas Kelas 2A Kota Palopo. Bertindak sebagai Inspektur Upacara yakni Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharudin, sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare Anggoro Wijanarko sebagai Komandan Upacara. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala UPT Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kepala Lapas, Kepala Balai Pemasyarakatan se-Sulawesi Selatan dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, Kepala Kantor Rumah Detensi Makassar, Kepala Kantor Imigrasi Kota Palopo, serta seluruh pejabat struktural lapas dan imigrasi se-Sulawesi Selatan dan perwakilan ASN dari masing-masing UPT. Acara Hari Bakti Imigrasi yang ke-74 ini juga dihadiri Kapolres Kota Palopo, Komandan Kodim, Ketua Pengadilan, Penjabat Wali Kota Palopo, serta Bupati Luwu Utara. Bachtiar Baharudin dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa oleh Direktorat Jenderal Imigrasi serta jajarannya. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Manika, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.